Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang saya akan membagikan cara untuk membuat stiker WA sendiri. Langsung saja kita masuk ke Play Store untuk mendownload aplikasi yang mendukung membuat stiker WA. Kita masukkan kata kunci stiker pribadi WA. Kemudian kita pilih saja aplikasi yang ini karena sangat bagus menurut saya. Kalian download aja ya langsung aplikasinya. Kemudian yang kedua, kita cari aplikasi penghapus latar belakang background. Yang itu juga langsung aja kalian download ya. Jadi kedua aplikasi tadi yang bisa membuat stiker WA. Kemudian kita persiapkan gambarnya dulu ya. Kita masuk ke browser, ketik remove bg untuk menghapus latar belakang background gambar. Kita klik yang atas, klik upload image, lalu pilih dokumen. Pilih galeri, kita pilih gambar yang ini, lalu kita tunggu gambarnya keluar ya, yang tanpa background. Kemudian kita download atau di screenshot saja ya. Lalu kita masukkan lagi gambar yang kedua karena minim buat stiker itu 3. Upload image, pilih dokumen, pilih galeri, kita pilih gambar yang kedua ini, tunggu sampai gambarnya keluar. Lalu kita download atau screenshot saja ya seperti tadi. Lalu kita masuk ke aplikasi editor untuk buat teks yang bagus. Saya biasa gunakan Gin Master ya. Kemudian klik tebal plus, pilih rasio 1:1, pilih latar, pilih warna hitam, kemudian pilih lapisan, pilih lagi media, kemudian kita pilih gambar dari remove bg tadi ya yang pertama, lalu kita perbesar seperti ini, lalu kita pilih teks. Kita tulis saja seperti ini ya, karena ini cuma contoh. Pilih karakter huruf yang menarik, kemudian kita sesuaikan, pilih warna sesuai pilihan kamu, kemudian langsung saja kita screenshot ya. Sekarang langsung saja kita gambar yang kedua. Sama seperti yang pertama, kita masukkan tag dulu. Jika sudah, langsung saja kita screenshot lagi. Sekarang kita masuk gambar yang ketiga. Kita buat dengan teks aja ya.
kita buat teks seperti ini, langsung saja kita screenshot. Lalu kita langsung masuk ke penghapus latar ya. Kita masukkan gambar screenshot tadi. Klik tombol galeri. Kita masukkan screenshot tadi ya. Kita rapikan dulu. Lalu jika sudah rapi, langsung saja kita klik finish. Lalu kita masukkan aja gambar yang kedua ya. Kita pilih galeri. Kita masukkan gambar screenshot yang kedua. Kita rapikan dulu. Ikuti aja tanda panah yang warna hijau itu ya. Jika serasa semua sudah rapi, sudah gak kelihatan backgroundnya, langsung saja kita klik finish. Lalu kita masukkan gambar yang ketiga ya. Klik galeri. Kita pilih gambar screenshot yang ketiga. Kita rapikan aja dulu seperti yang tadi. Kita rapikan terus. Jika sudah tidak ada backgroundnya yang kelihatan, kita langsung klik finish. Sekarang kita langsung masuk ke stiker pribadi WA. Klik tambah. Jika sudah berhasil, stiker-stiker itu sudah langsung masuk ke WA sendiri. Sekarang kita langsung masuk ke aplikasi WA. Langsung saja kita coba untuk kirimkan stiker tadi ya. Itu kan caranya mudah ya, kalian semua pasti bisa. Kalian bisa membuatnya sendiri lebih menarik lagi. Itulah tadi cara membuat stiker WA sendiri. Terima kasih ya bagi teman-teman yang sudah subscribe channel kami ucapkan banyak terima kasih.